Pemirsa, Majelis Manaqib Sayyidah Khadijah menggelar Haul Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah untuk pertama kalinya. Acara haul termasuk agenda rutin bulanan untuk saling bersilaturahmi dan mendengarkan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Majelis Manaqib Sayyidah Khadijah menggelar Haul Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW, pada Minggu 24 Maret 2024 di Komplek Permata Asri, RT 8 Pembataan, Kecamatan Berumpudak. Haul ini pertama kali digelar dan termasuk agenda rutin bulanan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Diketahui Majelis Manaqib Sayyidah Khadijah merupakan perkumpulan perempuan yang saling berteman, berkeluarga, serta berasal dari beberapa majelis. Mereka rutin setiap bulan menggelar pertemuan untuk saling bersilaturahmi dan mengisi dengan kegiatan positif, yakni pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Pada pertemuan bulan keempat ini bertepatan hari wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, yakni 11 Ramadan 1445 Hijriah. Oleh karena itu agenda bulanan pembacaan manaqib sekaligus diisi acara Haul Mukminin Sayyidah Khadijah. Kita berharap dengan mengadakan manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah di Jatul Kubra pada setiap bulannya untuk meneladani beliau, yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau adalah wanita yang luar biasa yang mendukung perjuangan dakwah Rasulullah. Semoga dengan adanya manaqib ini kita bisa meneladani beliau. Selain pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah, turut dibacakan manaqib Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dan Siti Khadijah. Pembacaan manaqib Sayyidah Fatimah dilakukan oleh Ikatan Santriwati Wilayah Tabalong atau Istab Pondok Pesantren dalam pagar kandangan. Jadi setiap liburan kami di program Pondok Pesantren untuk mengadakan acara-acara yang bermanfaat dengan masyarakat-masyarakat umum, seperti TPA atau Majelis Ibu-Ibu dan berbagi dan lain-lain. Haul Mukminin Sayyidah Khadijah dipimpin Ustadz Ahmad Mawardi dan diiringi grup Habsyi Anissa Cendrawasih Tanjung. Ustadz Ahmad Mawardi juga membacakan manaqib Sayyidah Khadijah serta mengisi ceramah agama mengenai Suri Tauladan Siti Khadijah dan amalan bulan Ramadan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.